guys, balik lagi bareng gue Rian. Dan akhirnya setelah sekian lama mencari waktu yang pas guys, akhirnya gue bisa bikin video lagi. Berhubung cuaca sekarang lumayan cukup cerah, bisa dibilang akhir-akhir ini lagi cerah ya guys, makanya gue nyempetin untuk bikin video test ride mesin barunya si Vivi guys. Gitu, sorry kalau misalkan kalian menunggu cukup lama ya guys, karena gue lagi nyari-nyari waktu yang pas guys. Terus kemarin-kemarin kan cuacanya cukup tidak bersahabat, makanya untuk sekarang gue usahain bikin. Oh iya, untuk suaranya guys, nih kalian dengerin sendiri ya, apakah berisik atau tidak, apakah terlihat seperti spek 150 atau tidak. Nah, untuk suara di bagian headnya seperti ini guys. Sebenarnya ini agak berisik menurut gue ya, di bagian headnya. Ini dikarenakan Nokon As Custom yang udah agak apa ya, udah agak kasar sebenarnya guys si permukaannya. Dan ini untuk suara knalpotnya. Nah, lumayan cukup agak nahan sih sebenarnya guys, dikarenakan si lubang outnya agak kurang besar. Ini kecil guys, masih kecil. Untuk spek 130 juga masih kurang sebenarnya. Apalagi ini udah spek 150. Nih. Gimana menurut kalian guys? Apakah cukup adem? Sip. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja guys. Kita test ride, kita jalan-jalan sambil ngabuburit. Nah, oh iya, ada yang nanya juga untuk dinamo starter. Ini masih bawaan motor ya guys, belum gue ganti, belum gue lilit lagi juga. Pokoknya masih bawaan motor. Gue cuma ganti aki pakai merek Motobat guys. Dan ini pun udah agak jelek sebenarnya si akinya guys, harus udah diganti. Oh iya, gue sampai lupa. Nanti gue tunjukin sama kalian akselerasi dari awalnya seperti apa. Aduh. Bentar ya. Nih guys, gue belum bisa gaspol terlalu dalam guys, karena ini masih Enduryan juga. Jadi harap maklum kalau misalkan bawahnya tidak terlalu pol-polan. Wah, mantap tuh guys. Untuk tarikan awal, gue akuin cukup lumayan jauh guys dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, dari CC juga udah beda lah ya guys. Kemungkinan ini dikarenakan si klepnya juga yang udah cukup lebar ya guys. Tuh, mantap pokoknya guys. Nah, kita kemana ya guys? Ngabuburitnya sambil kita ngobrol-ngobrol test ride. Dan ada beberapa sedikit kendala yang gue alamin sekarang. Oke, nanti videonya gue lanjutin lagi setelah melewati jalanan Batu Nunggal ini ya guys. Oke, stay tune. Oke, lanjut lagi guys. Tadi sampai mana ya? Soal impresi pertama ya guys. Untuk impresi pertama, gue cukup puas dengan hasil dari naik spek si Vivi ini guys. Untuk pistonnya udah dicoak dan tidak beradu ya, aman sampai sekarang guys. Dan untuk settingan pertama itu gue pakai PJ 38, terus MJ-nya 108, pokoknya disamain lah dengan settingan yang sebelumnya. Jadi untuk mengukur apakah kurang besar atau kurang kecil si PJMJ-nya guys, gitu. Untuk settingan 38 ini enak guys, tarikan awalnya
wah jos parah, responsif pokoknya. Tapi untuk konsumsi bensin itu bisa dibilang agak tidak wajar guys. Gue biasa pakai motor ini 40 km per jam guys, tapi untuk konsumsi bensinnya ini kayak lebih-lebih speeding guys, pokoknya boros lah. Dan untuk bau atau aroma di knalpotnya pun cukup tajam ya, perih guys. Itu menandakan kalau si settingan karbunya terlalu boros guys. Terus akhirnya gue turunin lagi, cobain pakai PJ35. Nah, pakai PJ35 terus si klipnya kedua dari atas itu, wah itu irit parah guys. Kemarin gue COD lumayan jauh, ngisi full guys bensin, tapi cuman berkurangnya wah dikit banget. Itu kayaknya settingan yang paling-paling irit ya guys untuk spek 150. Tapi gue agak khawatir juga kalau misalkan terlalu irit agak riskan ya, makanya gue turunin lagi si klip jarum skepnya ke yang tengah gitu. Ini settingannya masih sama, klipnya di tengah, terus PJ-nya 35 guys. Untuk konsumsi bensin tidak terlalu boros, tidak terlalu irit juga, cukup lah. Terus untuk yang nanyain karbu, gue pakai karbunya NSR ya guys, copotan. Dan ada sedikit kendala. Apa itu kendalanya? Jadi si karbu ini kalau dikasih langsam atau diputerin lah si langsamnya, itu malah jadi error guys, pokoknya nggak normal lah. Tapi kalau nggak pakai langsam, alhamdulillah sih aman. Makanya tiap jalan tuh motornya suka mati-mati gitu guys, yang mengharuskan si starternya harus agak bagus guys. Bukan starternya sih, si akinya harus udah ganti guys. Oke, lanjut lagi guys, tadi kepotong lampu stopan. Dan untuk sekarang gue ada beberapa kendala guys di motor ini. Yang pertama itu di bagian CVT itu masih agak geredek guys. Gue curiga dari tutup rumah roller yang harus diganti dengan yang Mio J juga guys. Karena setelah gue cek, ternyata si penutup rumah rollernya itu mentok ke si rollernya. Jadi si rumah rollernya tidak bisa mundur dengan sempurna gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah di bagian bos pelatu klep bagian X itu agak longgar clearance-nya guys. Makanya pada saat pertama kali nyala mesin itu agak berisik, tapi untuk selanjutnya tidak terlalu berisik guys. Oh iya, sama kabel gas guys. Kemarin kabel gas gue beli lagi yang agak panjang, karena untuk kabel gas yang sebelumnya kependekan, jadi si posisi gasnya malah ngebuka terus guys. Dan apalagi ya, oh iya untuk tabung hawa guys, kemarin tuh gue coba bersihin si tabung hawanya dari sisa-sisa oli yang menempel. Terus si sealnya juga gue ganti, gue pakein baru. Nah setelah dipasang ternyata malah masih rembes juga guys, apalagi yang bagian bawah yang dari tutup sentrik. Wah itu parah banget guys. Nantilah gue cek lagi, mau gue pakein seal yang karet kali ya, yang o-ring guys. Terus, aduh gue sampai lupa, gimana puasa kalian guys? Apakah masih full atau ada yang sudah bolong? Ini gue sekalian ngabuburit guys, semoga puasanya masih pada full ya guys. Oh iya ada satu lagi masalah guys, yang kemarin gue posting di IG ya, soal yang clap-in itu ada sedikit rembesan. Jadi tiap gue selah atau tiap gue engkol tuh ada rembesan dari bagian ruang bakar guys. Agak ngeri juga sih sebenarnya. Kenapa bang itu bisa terjadi? Karena si sitting clap-nya tidak rata dengan si posisi clap guys. Intinya nggak ngeplak terlalu pas lah. Tapi untuk sekarang si posisinya udah lumayan ngeplak, udah lumayan nutup guys. Mungkin karena pemakaian juga ya. Jadi si klep dengan sitting klepnya sudah agak rapet guys. Udah sih itu aja ya guys, ntar gue sambil mikir guys. Oh iya, tuh keingetan lagi, untuk bagian CVT gue udah nyoba beli
mangkok ganda yang bolong, guys. Nantilah untuk video detailnya gue bikinin setelah video ini ya. Semoga dengan digantinya si mangkok ganda itu bisa hilang, guys, si gerdeknya. Ini gue udah gatel, guys, pengen bejek-bejek aja. Dan gue penasaran juga, guys, pengen nyobain pakai kampas ganda yang karbon dan mangkoknya yang kartel juga, gimana rasanya. Kayaknya sih lebih enak ya untuk tarikan bawahnya. Anjir, diurutnya pun lebih enak, guys. Lebih joss pokoknya. Tapi belum bisa gue gaspol-gaspol, guys. Ini karena kan masih in Ryan, terus belum ganti oli juga. Daripada kenapa-napa kan ya, mending sabar dulu aja lah. Kita kemana lagi ya, guys? Duh, bingung, Nanti untuk video akselerasi, terus video top speednya pasti gue bikin lagi, guys, seperti yang sebelumnya, biar kalian ada referensi juga dengan spek kayak gini. Untuk knock and ask gue masih pakai yang dulu ya, yang FX Racing tipe R1, guys. Nanti sekalian gue ganti ke tipe R2, gue mau sekalian juga ganti bearing knock and ask-nya pakai yang bagus, guys, biar lebih mantap. Terus mau sekalian juga benerin yang bos pelatuk klep, guys, karena tiap ditarik gas itu ada kayak suara krrrr gitu loh, guys. Ya mati tuh. Untung starternya masih kuat ngangkat, guys. Mana lagi ya, ntar sambil mikir destinasi yang tidak terlalu banyak kendaraan, guys. Oke, guys, mana lagi ya, bingung. Terus bahas apa lagi ya? Oh iya, untuk yang nanyain karet filter karbu ke box filter, itu gue pakai KLX ya, guys. Dipotong, terus si box filternya juga diperbesar. Nantilah detailnya kalau ada kesempatan gue bikin videonya. Oke. Untuk suara dari knalpotnya benar-benar berubah, guys. Dari karakternya, terus dari kompresinya kedengeran ya, lebih padat pokoknya. Gue suka sih dengan suara spek baru CVV ini, guys. Lebih gahar aja gitu. Meskipun gue belum tahu ya si tenaganya segimana, tapi nanti pasti gue bikin lah videonya. Terus untuk suara dari knalpotnya pun, guys, gue sengaja nggak dibikin yang terlalu gimana gitu. Untuk idolnya ya, kan ada yang spek 150, tapi si karakter idolnya tuh wah kalian pasti tahu lah gitu. Untuk idolnya gue rasa ini mirip kayak standar deh, guys. Ya memang gue senengnya kayak gitu sih, nggak terlalu mencolok gitu, guys. Ntar ke kanan apakah macet, guys? Kita ambil ke kiri. Wah, ada warnanya yang samaan. Emang cakep warnanya. Waduh. Duh, pengen ke sana, guys. Cuman gue agak ragu baliknya, macet aja. Nantilah kalau udah beres and Ryan, kita tes lagi ke sana, guys. Aduh, cuacanya bagus banget. Untuk settingan CVT, guys, bagi yang nanyain, ini gue masih pakai yang sebelumnya ya. Karena gue belum tahu juga enaknya segimana, terus cocoknya segimana. Karena ya dari awal motor ini nyala masih santai-santai aja bawanya, guys. Wah, anjir, macet, guys. Oke. Aduh. Sudah terbebas dari hiruk pikuk, guys.
ini. Kalau diurut tuh dari 40 ke 60 nya cukup lumayan agak cepet sih, meskipun belum dibejek guys. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya guys, untuk knalpot yang gue pakai ini gue rasa kurang cocok dengan spek barunya CVV guys. Kenapa kurang cocok? Karena dari suara, untuk suara RPM bawah ya, itu enak sebenarnya. Cuman ketika di blower atau di gaspol itu si suaranya malah pecah guys. Nanti gue bakalan coba dulu custom si lubang outnya. Terus si saringannya juga mau gue ganti, karena saringan yang ini udah ada kropos di bagian awalnya, bagian depannya. Nanti gue ganti, terus disamain dengan lubang outnya biar lebih long gitu guys. Soalnya banyak yang bilang juga di video ya, "Bang, itu knalpotnya kayak yang nahan. Terus bang, ganti knalpotnya, speknya kurang cocok." Ya pokoknya itulah guys. Sebenarnya sih gue pengennya ganti knalpot guys, dan udah ada inceran juga, cuman budgetnya masih nabung lah untuk pergantian knalpot guys. Jadi sementara paling gue mau custom dulu aja. Ya siapa tahu dengan di custom si suara dan tenaganya bisa lebih enak dan bisa lebih hemat juga sih. Terus apalagi ya guys? Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan, tulis aja ya di kolom komen. Pasti nanti gue jawab satu-satu, oke? Nah untuk tarikan bawahnya gitu guys, suaranya pecah anjir, kurang enak didengar. Ada kereta. Untuk bensin guys, tadi gue ngisi 32.000 kalau nggak salah, karena masih ada sisa. Gue isi Shell V-Power, tadi hampir full tank, dan sekarang posisi si jarumnya masih segini guys. Apakah cukup irit menurut kalian? Tapi kayaknya ini irit deh guys, soalnya dari tadi cuman turun dikit, dikit banget guys. Ya mudah-mudahan ini settingannya cocok ya, bisa irit, terus tarikan enak juga. Gue masih belum tahu sih, karena si mesinnya masih Andrian guys. Oke guys, karena tidak ada yang dibahas lagi, gue udah ceritain semuanya kayaknya deh. Kalau kalian rasa ada yang gue belum bahas atau gue belum ceritain, kalian komen aja ya di bawah guys. Anjir, slow banget guys. Bentar. Nah, sip. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Bantu channel ini terus berkembang ya guys. Ya, kalau bisa sampai 10k, 100k, 1 juta, amin. Pokoknya doain dan support terus, oke? Okay? Thanks for watching and have a nice day.